mari kita nikmati sumut bermartabak. Oke, kita nikmati itu adalah simbol dari Mayadi beserta wakilnya kepada rekan-rekan yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Sumatera. Anti korupsi ya, sebagai bentuk perlawanan. Aksi dari korupsi sedunia ini seperti apa sih aktivis di Sumatera yang melakukan penyampaian aspirasi? Itu tanya apa? Ya Bang, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari anti korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2021 kepada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita berkomitmen, ada beberapa lembaga, ada 50 lembaga yang hadir di sini bersama kami, sama-sama menyuarakan hari anti korupsi sedunia. Bahwa hari ini Sumatera Utara itu sudah begitu banyak persoalan, baik dari pungli, persoalan lahan, dan persoalan korupsi APBD. Ini terus kita suarakan. Kedepannya kita tidak mau Sumatera Utara ini menjadi catatan buruk bagi negara kita khususnya. Hari ini kondisinya lebih baik atau lebih buruk dari sekarang? Lebih buruk. Bahkan ada beberapa catatan media, sumur itu peringkat ke 2 ya, 2. Sumur itu peringkat 2. Bahkan Wali Kota Medan itu sudah 3 kali hat-trick. Dia masuk KPK, ketangkap KPK. Dan lebih parahnya lagi hari ini lahan SHGU PTP 2 itu sampai saat ini nggak jelas. Bahkan sesama penggarap ada yang saling bunuh membunuh, bakar. Oleh karena itu seluruh unsur Muspida Sumatera Utara agar lebih fokuslah. Dan saya sangat kecewa juga kepada beberapa kepala daerah yang hari ini tidak ada event apapun terkait hari anti korupsi sedunia. Oleh karena ini kami hadir di sini. Terkhusus untuk gubernur Bang? Terkhusus untuk gubernur Sumatera Utara. Saya minta kemarin dia ada janji juga kepada kawan-kawan PWI ya, untuk lebih fokus terkait persoalan korupsi. Tapi hari ini sepertinya itu hanya janji-janji atau ngomong belaka. Tapi tidak ada nampak keseriusannya terhadap apa yang disampaikannya di media beberapa waktu lalu. Oleh karena itu kita turun. Ini aksi buat martabak, simbolisasi apa ini? Oke, baik. Ini sebenarnya simbol bahwa kami sangat prihatin ya, bahwa sampai saat ini kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak, itu yang slogan sumut bermartabat itu sepertinya jauh dari panggang. Kami para aktivis anti korupsi sebenarnya belum bisa merasakan, memberikan penilaian seperti apa itu sumut bermartabat. Oleh karena itu, mari kita nikmati sumut bermartabat. Oke, kita nikmati itu adalah simbol dari aksi kita hari ini. Martabat telur. Martabat ada juga. Terima kasih. Bang, nama Bang. Nama saya Rahmat Shah, koordinator aksi hari ini.